Diesel bertemu James di stasiun Marun. Anak-anak berada di peron. Mereka bertepuk tangan dan menyoraki James dan babi kecilnya. Tak ada yang bersorak dan bertepuk tangan pada apel ranum Diesel. Diesel merasa sedih. Kupikir apelku juga secantik babi kecil yang dibawa James. Sampai jumpa. Aku akan menemukan muatan lain yang pasti akan dapat sorakan dan tepuk tangan. Diesel segera pergi menjauh. Lalu, Diesel bertemu Rosie. Rosie sedang menarik gerbong terbuka berisi bunga-bunga yang indah. Kau mau membawa bunga-bunga itu kemana, Rosie? Aku akan membawanya ke pasar. Aku harus cepat, aku sangat sibuk. Lalu Diesel dapat ide lagi. Bunga itu secantik babi kecil yang dibawa James. Kalau aku membawa bunga, aku akan dapat sorakan dan tepukan seperti James. Aku tidak sibuk hari ini, Rosie. Aku akan bawakan bungamu ke pasar. Rosie merasa terkejut. Terima kasih, Diesel. Diesel disambung ke gerbong Rosie berisi bunga yang indah. Diesel merasa sangat senang. Tidak lama kemudian, Diesel bertemu James di persimpangan. Anak-anak bersorak dan bertepuk tangan. Diesel mengerem membawa apel dan bunganya. Tidak ada yang menyoraki dan menepuki Diesel. Dia merasa sedih. Kupikir apel dan bungaku sama cantiknya dengan babi kecil gendut dan lucu yang dibawa James. Tapi tidak ada yang bersorak atau bertepuk tangan. James bergerak pergi dengan bangga. Diesel melaju dengan kesal ke pasar. Diesel masih merasa kesal setelah pulang dari pasar. Dia melewati peternakan petani Trotter. Di sana ada gerbong James yang berisi babi-babi kecil gendut dan lucu. Lalu Diesel mendapat ide yang istimewa. Jika aku membawa babi kecil ini ke sekolah, anak-anak pasti akan bertepuk tangan dan bersorak. Maka Diesel disambungkan ke gerbong berisi anak babi. Lalu dia berangkat dengan senang secepat rodanya dapat berputar. Diesel tiba di sekolah. Dia melihat anak-anak berdiri di luar. Rel berguncang. Mereka pasti akan bertepuk tangan dan menyoraki aku sekarang. Tapi anak-anak tidak bertepuk tangan dan tidak bersorak. Anak-anak itu basah dan mereka sedang cemas. Rel berguncang. Anak-anak tidak mau melihat babi kecil yang lucu. Mereka mau atap baru untuk sekolahnya. Lalu ada masalah. Pengawas gendut tiba menaiki Thomas. Dia marah. Diesel, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawa babi James? Dan di mana seng untuk atap sekolah? Belum pernah aku senang seperti ini.